Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau unboxing salah satu motherboard dari MSI, yaitu H510M A Pro. Oke, langsung aku buka saja boxnya. Di dalam box terdapat produk registration card, quick installation guide, driver DVD, MSI case badge, dudukan skrup M2, 2 kabel SATA, dan I/O shield. Nah, ini dia MSI H510M A Pro. Untuk spesifikasinya yaitu dukungan prosesor Intel generasi 10 dan 11, 2 slot memori hingga 64 GB, 1 slot PCIe X16, 1 slot PCIe 3.0, 1 slot M2 with AK, 4 port SATA hingga 6 GB per second, 1 slot M2 KM, dan untuk operating system support Windows 10 64 bit. Kemudian untuk bagian back panel terdapat 1 port HDMI, 1 port VGA, 1 port mouse atau keyboard, 1 port LAN, audio connector, 4 port USB 2.0, dan 2 port USB 3.2 generasi 1. Jika dibandingkan tipe H510M Pro, perbedaannya H510M A Pro tidak memiliki DisplayPort 1.4. Lalu untuk harga, H510M A Pro dibanderol di kisaran Rp1.225.000, sedangkan H510M Pro dibanderol di kisaran Rp1.315.000. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.